5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semua? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama dengan Kak Citra? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Adik-adik masih ingat kan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kalau kita menjaga kerukunan dengan siapapun, berarti kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Di sini ada percakapan Benny dengan saudaranya adik-adik. Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Lalu si Benny menjawab, kebetulan sekali. Aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Ini adalah contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila yang lainnya nih adik-adik, bisa kalian lakukan di rumah ya. Sila ketiga sendiri simbolnya adalah pohon beringin. Nah, contohnya hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan keluarga, saling membantu dalam keluarga. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan cara memberi centang. Nah adik-adik, gambar nomor 1 nih, apakah sesuai dengan sila ketiga? Tidak ya adik-adik ya. Lalu gambar nomor 2, menolong ya, rukun dengan kakak. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Iya, dengan seperti ini akan tercipta persatuan adik-adik. Kalau menolong itu juga sesuai dengan sila kedua sebenarnya. Yang ketiga, saling membantu. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Mereka saling membantu menyirami tanaman ya adik-adik. Ya, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, makan bersama keluarga. Ini mewujudkan atau menunjukkan persatuan juga, maka ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang kelima, belajar bersama. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Iya adik-adik. Yang keenam, mendapatkan hadiah. Lalu mengucapkan terima kasih, di situ ya ada persatuan karena saling menyayangi. Nah ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya ini sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku.
Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi, kata Benny nih adik-adik. Apakah kalian punya kakak atau adik? Kalau punya, apakah kalian rukun dengan kakak atau adik kalian? Atau kalian malah suka bertengkar? Kalau suka bertengkar adik-adik, itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Tiba-tiba Benny membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda. Kemudian Benny nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Adik-adik bisa ya lagu ini. Lagu ini tuh ciptaan dari Ibu Sud. Lagunya seperti ini ya, kita nyanyikan bersama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Itu tadi lagu tik 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 bunyi hujan. Sepupu Benny membaca puisi. Puisi tentang hujan. Adik-adik pasti ingat ya, untuk membaca puisi diperlukan artikulasi atau lafal, lalu diperlukan juga intonasi dan diperlukan ekspresi. Nah, intonasi itu tinggi rendahnya nada. Waktu membaca puisi, ekspresi itu raut wajah kita. Yuk kita baca puisi hujan ini. Nah, ini puisinya adik-adik. Yuk kita baca ya, kalian dengarkan puisi ini. Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Itu tadi puisi tentang hujan ya adik-adik. Nah, di puisi hujan ini ada kata-kata yang akan kita cari tahu artinya adik-adik. Contohnya di sini ada kata basah. Apa sih arti dari kata basah? Nah, ini ada gambarnya. Menurut adik-adik apa sih arti kata basah? Nah, arti dari kata basah itu adalah mengandung air ya. Kalau basah itu berarti mengandung air. Lalu tadi dalam puisi ada kata deras. Deras itu apa ya? Coba adik-adik amati gambar ini. Menurut adik-adik itu deras itu apa ya? Nah, deras itu artinya ya deras dan banyak adik-adik. Jadi di sini hujannya sangat deras, berarti cukup kencang dan banyak airnya adik-adik. Lalu berikutnya ada kata berhenti. Stop kalau bahasa Inggrisnya ya. Berhenti itu artinya adalah tidak bergerak. Itu berhenti. Lalu ada kata kepalang. Nah, kepalang ini artinya adalah tanggung atau tidak cukup kurang. Berikutnya ada kata tergenang. Wah, tergenang. Rumah itu tergenang banjir misalnya. Nah, nih contoh gambarnya adik-adik. Apa ya tergenang? Tergenang itu artinya terhenti mengalir. Jadi airnya terhenti mengalir. Got itu tergenang. Oh, gotnya itu terhenti mengalir. Seperti itu adik-adik. Kamu telah belajar tentang puisi. Nah, sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris adik-adik? Atau ada meteran atau ada jangka sorong? Coba kalian ukur benda-benda yang ada di rumahmu menggunakan penggaris atau meteran atau jangka sorong. Perlu kalian ingat bahwa penggaris dan jangka sorong itu paling maksimal hanya 30 cm. Kalau meteran atau roll meter itu sudah untuk ukuran yang sangat panjang adik-adik.
Di sini ada percakapan Benny dan saudaranya adik-adik. Yuk kita simak ya. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya, tanya saudaranya Benny adik-adik. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Ya, ada penggaris, ada roll meter, ada meteran pita, ada jangka sorong, dan di sini ada tambahan lagi nih adik-adik, ada mikrometer skrup ya. Nah sekarang adik-adik, perhatikan gambar berikut, lalu sebutkan alat untuk mengukurnya. Di sini yang pertama ada gambar figura foto ya adik-adik ya. Nah ini bisa diukur panjangnya menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Kalau figura fotonya itu di bawah 30 cm bisa menggunakan penggaris, tapi kalau lebih bisa menggunakan meteran. Lalu berikutnya yang kedua, di sini ada kipas angin dan ada pintu. Nah, untuk mengukur panjang atau tinggi dari dua benda ini harus menggunakan roll meter atau meteran adik-adik. Kalau menggunakan penggaris harus berulang-ulang dan itu agak susah ya adik-adik ya. Jadi gunakan alat ukur yang tepat. Lalu ada gambar di sini ya. Ada ini stand kipas angin. Nah, stand kipas angin ini juga bisa diukur dengan roll meter atau meteran jika kita mengukur tingginya. Tetapi kalau kita mengukur lingkarannya ini adik-adik ya, panjang lingkarannya ini, diameternya ini, sebenarnya bisa menggunakan jangka sorong asal tidak lebih dari 30 cm. Yang keempat ada gambar sapu. Nah untuk mengukur panjang sapu kita menggunakan roll meter atau meteran. Gambar yang terakhir ya, ada pintu, otomatis kalau pintu ya kita tahu kita menggunakan roll meter atau meteran. Untuk gambar yang keenam ada figura foto dan ada jendela. Nah untuk mengukurnya kita juga bisa menggunakan roll meter atau meteran. Jadi kalian perlu tahu nih alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Oh ternyata ya adik-adik ya, masih ada lagi nomor 7 dan 8. Ini sudah muncul ya di sini, ada kotak kardus ya, itu bisa diukur dengan penggaris, dan ada juga pagar, itu bisa diukur panjangnya dengan menggunakan roll meter atau meteran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.